لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung kembali pengajaran kitab kita dan kita menggunakan kitab Baru Mazi jilid yang kedua. Kita sambung pada muka surat yang ke-56 pada masalah yang ke-74. Iaitu qala musanni rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid daraini amin. Kita sambung pada masalah yang ke-74 dibawakan satu masalah kufu kahwin dan mengenalnya. Baik. Kata Alimah Al-Qustalani rahimahullahu ta'ala. Dan bermula segala perkara kufu. Atau kita panggil sekufu. Dalam bahasa dia panggil Al-Musawah. Mana persamaan. Ataupun dia panggil Al-Mumathilah. Maksudnya seimbang. Kalau kita baca dalam surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Allah Ta'ala itu tidak ada yang sama dan tidak ada sekufu, mana tidak ada seimbang dengan dia. Maka dalam masalah fiqah, dalam masalah munakahat, dia ada satu masalah yang dipanggil kufu. Atau kita panggil sekufu. Maka sekufu ni tuan-tuan, dia satu benda yang digalakkan. Digalakkan. Maksudnya untuk menjadikan perkahwinan itu baik pada masa yang akan datang. Maka dalam mazhab kita Syafi'i ada 5 perkara yang berkaitan dengan kufu ataupun kita panggil sekufu. Yang pertamanya apa dia? Yang pertamanya selamat daripada aib nikah seperti gila dan kustar dan juga balak. Apa ni yang pertama itu aib nikah. Seperti mana pasangan tu ada penyakit mental ataupun pasangan tu ada penyakit kusta ataupun apa saja penyakit, maka itu tidak sekufulah dengan pasangan tersebut. Sehingga kan dalam mazhab kita Syafi'i boleh bagi satu orang perempuan untuk menuntut fasakh. Maknanya dia minta kepada mahkamah untuk penceraian jika suami itu ada beberapa penyakit. Itu boleh tengoklah dalam kitab-kitab fiqah. Penyakit-penyakit yang boleh si isteri minta fasakh. Adalah penyakit-penyakit tu. Panjanglah kita nak huraikan tu. Tapi yang sama apa dia? Mesti selamat daripada aib nikah. Penyakit mental, penyakit kusta ataupun penyakit-penyakit yang nanti akan membawa kepada apa? Kepada kerosakan perkahwinan. Tu yang pertama. Ataupun dia panggil tak cacat. Tak cacat. Kalau hari ni tuan-tuan mungkin penyakit seperti HIV, AIDS. Sebab tu kita alhamdulillah kerajaan kita, hukumah kita meletakkan syarat yang sebelum kita kahwin ada buat apa? Ujian tu. Ujian HIV dengan AIDS. Itu antara satu perkara yang kita kata yang dibuat oleh hukumah, dibuat oleh pihak kerajaan untuk menjadikan perkahwinan tu bagus. Baik. Dulu tak ada. Macam HIV AIDS tu dah tak ada. Tapi untuk memelihara maslahah. Maslahah siapa? Maslahah pasangan. Macam tu juga kalau kita lihat. Orang nak berkahwin lebih daripada 1, 2, 3, 4. Mesti dapat tanda tangan daripada siapa? Isteri yang pertama. Memang ada orang bincang. Adakah satu orang lelaki-lelaki dia perlu minta izin daripada isterinya? Asal muasal kepada hukum. Tak perlu. Sebab apa? Sebab hak perkahwinan tu adalah hak suami. Dia bukan hak isteri.
Ada orang perempuan marah, sabar Ustaz. Tapi kenapa bila mana kita nak berkahwin 2, 3 dan 4 mesti mendapat kebenaran daripada isteri pertama? Sebab isteri pertama tu saja boleh jadi saksi adakah suami itu mampu ataupun tak mampu untuk berkahwin 2. Kalau sudut nafkah dia tak pernah bagi secara sempurna, bukan dia tak pernah bagi. Makan tak pernah bagi, belanja pun tak pernah bagi, barang dapur pun tak pernah beli. Kemudian dengan dia pula perangai tak ada kerja. Jadi adakah dia mampu untuk kahwin 2? Maka perlu mendapat tanggungan daripada isteri. Sebab apa? Isteri saja yang mengetahui adakah dia ni menunaikan tanggungjawab dia sebagai satu orang suami ataupun tidak. Dan perkara ni tuan-tuan dibuat atas dasar maslahah. Maslahah. Kebaikan bagi semualah. Terutamanya yang dibela tu adalah pihak perempuan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kata syekh kita pun merdeka. Maka janganlah lelaki berjamis akrab dengan abdi kerana dagit, yakni merendah diri akan dia oleh perempuan. Yang kedua mestilah merdekalah. Merdeka. Baik. Yang ketiga bangsa. Dan jikalau pada Melayu sekalipun, kerana bangsa itu setengah daripada kemegahan. Sekiranya bapaknya seorang lelaki Melayu dan ibunya Arab, tiadalah ia berkufu dengan perempuan berbapakan Arab. Dan jikalau ibunya Melayu sekalipun. Yang ketiga pada sudut bangsa. Contoh macam tadilah. Dan memang ada kawan kami masa belajar dulu, dia kahwin dengan orang Arab, orang Kelantan. Kahwin dengan orang Jordan. Tapi tak ada masalah apa. Sebab apa? Sebab ini kita panggil sekufu. Pada sudut perkahwinan sah. Dan pasangan tu suka, perempuan tu suka, dan wali pun tidak ada masalah. Okey. Tapi nak kata juga dia ambil masalah bangsa yang mungkin dalam masalah ini juga sebahagian daripada ulama' di Hadramaut di Yaman termasuk keturunan. Keturunan mana? Keturunan Ahli Bait. Lepas tu kita tengok di Yaman, di Hadramaut, mereka tidak akan berkahwin melainkan dia akan dikahwini dengan Ahli Bait juga, keluarga Nabi SAW. Contoh macam wanita tu Ahli Bait, suami dia pun Ahli Bait. Kalau suami tu Ahli Bait, perempuan ni pun Ahli Bait. Sebab apa? Sebab untuk menyambung zuriat keturunan Rasulullah SAW. Tapi kalau wanita tu setuju, dia syarifah contoh, kalau kita di Malaysia syarifah lah, dia nak berkahwin dengan satu orang yang bukan daripada keturunan Said, dia nak kahwin dan dia setuju perkahwinan, sah tak perkahwinan? Sah. Sah ya. Tapi kalau di Yaman, para ulama-ulama di Yaman, di Hadramaut dan sebagainya, di Tarim, dia orang takkan benarkan benda tu. Sebab apa? Sebab benda tu akan memutuskan nasab. Bukan nasab keluarga, ni bukan nasab perkahwinan, nasab keluarga tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nasab dia pergi belah laki. Contoh macam satu orang, dia Said. Dia Ahli Bait Nabi. Dia berkahwin dengan perempuan biasa. Anak dia tu, wa ima laki-laki, wa ima perempuan, dia boleh disaidkan dan boleh disyarifahkan. Nama dia. Tapi kalau dia syarifah, dia berkahwin yang dengan bukan Said, dia tak dibenarkan untuk meletakkan anak dia Said dan juga syarifah. Sebab bapaknya tu bukan daripada keturunan Said dan juga syarifah. Itu dibahas dalam satu ilmu, dipanggil al-ansab. Ilmu berkenaan dengan nasab. Min syarafil ummati Muhammadiyah. Salah satu keistimewaan umat Nabi adalah ilmu ni, ilmu nasab. Yang kedua ilmu i'rab. Yang ketiga ilmu sanad. Ini tiga ilmu yang Allah muliakan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ilmu apa? Ilmu i'rab. Nahu. Yang keduanya apa? Ilmu al-nasab, keturunan. Yang ketiga ilmu apa dia? Ilmu berkenaan dengan yang kita sebutkan nasab, i'rab. Yang ketiga ilmu sanad. Rantaian ilmu kita tu. So tiga ni ilmu yang Allah muliakan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab tu dia ambil kira lah. Cuma perkahwinan tetap sah walaupun belenan-belenan keturunan tu yang ketiga. Yang keempat apa dia? Tiada jahat dengan beragama dan baiknya.
Maka tiadalah sekufu lelaki yang fasik dengan perempuan yang fasik. Kan Quran kata, afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun. Kata Allah Ta'ala, apakah orang beriman itu sama dengan orang fasik? La yastawun, sudah pasti tak sama. Maka perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Itu yang keempat. Dan yang kelimanya, pencarian. Maka tiadalah berkufu orang yang berpencarian lata. Maknanya orang yang bergaji rendah dengan orang yang berpencarian tinggi, orang yang bergaji tinggi. Seperti contoh, lelaki yang menyapu jalan raya, tiadalah sekufu ia dengan anak perawan, tukang jahit, macam itulah. Mana pada segi untuk pekerjaan, pekerjaan pada hari mungkin laki-laki tu kerja dia biasa, wanita ni bos, pengarah urusan, jadi sekufu tak? Pada ikutkan tak sekufu. Tapi kita sebut dah tadi, asas perkahwinan apa dia? Redha. Redha. Redha siapa? Redha isteri, pasangan, dan juga redha suatu orang wali. So kalau kedua-dua tu redha ataupun salah seorang redha, maka perkahwinan tu dipanggil, dia tetap sah. Baik. Yang kedua apa? Dan tiadalah berkufu lelaki tukang jahit dengan anak perawan saudagar. Dan tiadalah berkufu lelaki saudagar dengan anak perempuan orang yang alim. Ha, tu. Lepas tu sebagian tok-tok guru, kalau dia nak cari menantu, cari menantu alim-alim. Ya. Untuk kalau di petani ni, tuan-tuan, kebanyakan tok guru yang ada anak perempuan, dia nak teruskan pondok dia tu, dia bagi kahwin dengan anak murid dia yang alim. Kita di Malaysia jarang. Lepas tu pondok Malaysia ni banyaknya mati. Dia tak diteruskan. Sebab apa tak terus? Sebab anak tak boleh nak bawa seperti mana ayah dia bawa. Kemudiannya apa? Kemudian jarang di Malaysia ni tok guru dia bagi kahwin anak dia dengan tok guru. Kalau di petani buat macam tu. Tok guru ada anak, dia tengok anak murid dia alim. Alim lah. Yang mengapai matang kuat, yang tidur tak bagilah. Yang kaki tidur, yang kaki tong kelas tak bagilah. Tu perosak. Jadi bagi anak-anak mulia yang alim. Oh, anak mulia, kau kahwin dengan anak aku. Bila mana kahwin, teruskan pondok. Salah satu daripada sebab kenapa Fatani masih lagi kekal pondok-pondok mereka kerana benda ni. Antara sebabnya. Kerana tok guru dia kahwinkan anak dia tu dengan siapa? Dengan anak murid dia yang alim. Contoh macam Baba Rushdi yang main baru-baru ni di apa, surah Hidayah tu. Dia ada mentaping untuk daurah kitab. Dia dikahwinkan dengan anak tuan guru Babah Abdullah Sarah. Babah Loh ni tuan-tuan, gelaran dia Sibawih Patani. Sebab kemahiran nahu dia begitu tinggi. Sibawih ni tuan-tuan, suatu ulama nahu. Kalau orang yang tahu nama Sibawih ni macam Imam Syafi'i lah. Gelaran dia pas Sibawih Fatani. Alim. Nahu. Babah Loh ni, rahimahullahu ta'ala, kalau sebelum dia mengajar, kata Baba Rushdi, dia akan suruh anak murid dia baca dulu. Kalau kita Jawi dia tak suruh baca, dia suruh baca kita Arab tu. Baca, kemudian i'rab nahu, kemudian cerita kawaid Arabiyah yang ada dalam teks tu. Seorang-seorang baca. Di situ Baba tahulah penguasaan bahasa Arab di kalangan anak murid. Antara anak murid beliau yang cemerlang adalah menantu dia. Apa tu dia jadi menantu? Baba Rushdi tu. Kalau tuan-tuan pergi pondok dia di Fatani tu, tuan-tuan masuk bilik dia tu, yang pernah pergi dengan saya kan, 2 tahun lepas. Kitab ni tuan-tuan penuh bilik. Penuh. Dan Baba Rushdi ni setiap tahun akan keluarkan kitab lebih kurang dalam 3 buah ataupun 4 buah. Rajin menulis. Rajin menulis. Antara tok guru Patani yang rajin menulis dia, Baba Rushdi. Kalau tuan-tuan pergi pondok tu, tengok bilik penuh dengan kitab. Macam maktabah, macam library penuh. Itu semua dia jadi rujukan untuk dia menulis kitab. Dan banyak kitab-kitab Jawi yang telah ditahkik oleh beliau. Matala'u Badrai, Akidatun Najin, Misbahul Munir. Banyak lagi. Buryatul Tullab. Lebih kurang ada dekat 6 jilid nak keluar. Oh, ni ulama-ulama kita yang Allah Ta'ala anugerahkan kemahiran dalam menulis. Baba Rushdi tu. Tapi nak kata,
Itulah tuan-tuan guru kita di Fatani. Fatani ni lain tuan-tuan. Hidup pondok dia hidup. Pondok kita di Malaysia ni banyak yang dah tak berjalan dah. Banyak tak berjalan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab asbab tuan guru. Asbab tuan guru. Kalau tok guru meninggal dunia, tak ada dah siapa nak waris. Kadang-kadang anak tak macam dia. Kadang-kadang anak tak macam dia. Jadi nak ada anak murid pun, anak murid keluar pondok, buka pondok lain. So lepas tu kita, kalau kita di Perak ni tuan-tuan, nak cari pondok budak-budak mengaji payah. Yang banyaknya pondok orang tua-tua. Pondok orang pencin. Itu banyak lah. Tapi kena cari pondok-pondok mengaji ni tuan-tuan yang sungguh-sungguh ni. Kalau saya lah tuan-tuan, kalau di belah kita dia selama satu. Tempat sahabat saya, Baba Yusri. Tu memang pondok betul. Pondok mandi pun mandi air kolah ramai-ramai. Pondok-pondok kayu. Mengaji kitab A to Z. Ada tingkatan kitab. Yang kedua di Keruh, Pekan Lahulu. Tempat Tuan Guru Haji Patih dulu. Patih meninggal dunia 2010. So pondok tu diambil alih oleh satu orang anak murid dia. Dia juga anak saudara beliau. Kemudian dah meninggal dunia dah. Lain ni tak tahu apa jadi. Pondok ni tuan-tuan, dia tak pakai elektrik. Pakai lilin. Mandi pun mandi air perigi. Mengekalkan tradisi. Jadi kalau budak-budak ni nak himpun apa kan, dia orang nak cas, dia orang kena cas tempat lain. Memang tak ada elektrik. Malam pakai pelita. Sebab Patih masih lagi nak kekalkan tradisi lama tu. Habis nak kata tu pondok-pondok. Cuma kita di Perak ni yang banyak pondoknya pondok orang yang dah orang tua lah. Mana orang dah pencin kan, dia tahu apa, dia beli pondok, duduk pondok. Tapi pondok ni tuan-tuan, dia sistem dia sistem tradisi. Sebab tu kalau kita kata orang pondok ni mungkin pada sudut sanad riwayahnya tidak banyak, memang betul lah. Sanad riwayah ni mana tidak, sanad riwayat kitab kurang. Tapi sanad diriwayah depa ada. Sanad diriwayah ni memang dia mengaji daripada satu orang tok guru kepada satu orang tuan guru, tuan guru kepada satu orang tuan guru. Tu di pondok. Pondok ni tuan-tuan dia baca A to Z daripada kulit depan sampai kulit belakang. Dia setiap daripada kalimah tu akan diteliti satu persatu, satu persatu. Sebab tu Ustaz Zaki, saya sembang dengan beliau, Datuk Hassan Ahmad. Orang Patani ni baca kitab ni cermat elok. Tuan-tuan mengaji dengan mereka tu, mereka baca kitab ni cermat. Satu kalimah dia baca. Sebab apa tuan-tuan? Sebab setiap kalimah tu bawa maksud yang penting. Tu di Fatani. Saya tak ada nak mengaji di sana. Jadi macam baba mengajar ada online ke apa ke, ikut online je lah. Tapi memang cermat tuan-tuan. Kalau mengaji dengan mereka ni tuan-tuan, cermat sungguh mengaji. Tu kata pondok di Fatani. Dia nak kata pada sudut anak orang alim ni, dia akan dikahwinkan dengan orang yang anak orang yang alim juga. Sebab untuk meneruskan delegasi ilmu tu dia panggil sekufu. Baik. Dan yang ketiga, dan tiadalah diiktibarkan berkufu pada kaya harta. Kerana harta itu pergi balik dan tidak bermegah dengannya oleh orang yang bermalu dan orang-orang yang alif fiqir. Kemudian kata syekh kita, tak iktibar kalau kaya harta. Sebab kaya harta tu bukan milik dia, milik pak dia. Jadi benda tu tak termasuk dalam masalah sekufu. Tadi sekufu tadi pada sudut apa dia? Pada sudut agama. Pada sudut agama. Yang ketiga pada sudut pekerjaan. Yang kedua pada sudut pekerjaan. Yang ketiga tidak ada cacat celanya. Dan sekufu ni tuan-tuan, dia milik siapa? Dia milik wali dan milik perempuan. Pasangan tu. Kalau salah satunya suka, salah satunya redha, ya ahlan silakan. Sebab tu Nabi SAW kata pada dalam hadis riwayat Imam Hakim, takhayyaru linutafikum wa ankihu al-akfa'a wa ankihu ilaihim. Kata Nabi SAW, pilihlah tempat yang baik untuk meneruskan keturunanmu dan kawinlah mereka yang sekufu dan kawinkanlah mereka. Itu kata Nabi SAW. Dan fikum man haji wali
dan perempuan dia ada hak pada sekufu. Kalau zaman hari ni, kalau contoh anak kita dia nak kahwin, dia kenal satu orang lelaki ataupun dia kenal satu orang perempuan, dua-dua ni mengaji sama, mengaji universiti yang sama, mengaji budak dua-dua, kalau doktor dua-dua orang doktor, kalau ustaz ustazah dua-dua orang ustaz, dua-dua orang ustazah, ha tu sekufu lah dia panggil. So kita sebagai wali kita lepaslah. Lepas. Sebab apa? Sebab dia jumpa pasangan dia yang baik. Tu dia panggil sekufu tadilah. Dan sekufu ni tuan-tuan saya tengok penting. Penting sebab apa? Sebab untuk meneruskan legasi perkahwinan. Sebab pengalaman masa isteri saya dia masuk wad, masa tu anak pertama uri bawah, so dia kena tahan wad sebulan awal. Dia sebulan tu dia duduk dalam kerja kerajaan first class lah, so ada bilik lah, jadi sebelah tu ada katil. So katil ni salin berganti orang. Sampai isteri saya tu habis dah bersalin, ada satu orang masuk, dia ni mengaji Azhar, wanita ni mengaji Azhar, salin jugalah. Kebetulan pula tuan-tuan, bapak dia tu saya kenal. Kebetulan bapak dia tu saya kenal. Kemudian masa saya duduk tengok anak saya apa semua tu, dengarlah dia orang berborak lah. Mana suami tu? Mana suami? Suami sibuk lah apa semua. Apa kata mak perempuan ni? Itulah mak kata jangan kahwin dengan dia tu. Itulah mak kata jangan kahwin dengan dia. Saya kata pasal apa ni? Sebab kita pun takkan nak masuk campur rumah tangga orang. Mereka tak tahu je lah. Cuma perasaan nak tahu tu nak tahu juga. Jumpalah pak-pak dia. Kata ni tuan ji, anak okey ke? Tu takkan nak tanya tu, pasal apa tadi kata jangan kahwin ni? Takkan nak kata lagu tu. Kata anak okey Ustaz ni. Kemudian dia mula cerita. Dia, saya Ustaz, anak saya tu BA Azhar. Lughah Arabiah. Bidang bahasa Arab lah. Jadi dia kahwin dengan satu orang laki-laki kerja kampung. Saya kata kerja kampung macam mana? Kerja ni buat dusun apa semua ni. Saya kata jangan kahwin sebab depa tak sama. Maksud dia sekufu tu dah. Tapi bila mana dah kahwin jadi lagu ni. So, kita nak buat apa? Kita bukannya kaunselor, kita nasihat kat depa. Saya pun diam. Maksud tu saya terfikir, oh rupanya macam tu. Rupanya tuan-tuan sekufu ni dia ada efek, dia ada kesan selepas perkahwinan. Selepas perkahwinan. Bukan 5 tahun, 10 tahun dia akan main isu tu. Sebetulnya Nabi SAW menggalakkan berkahwinlah dengan sekufu. Mana kahwin ni bagi persamaan. Kalau taraf pendidikan yang sama, taraf pendidikan yang sama. Ni kalau lah wanita tu PhD, suami diploma. Oh jauh tu tuan-tuan. Diploma dengan PhD tu jauh. Walaupun pada sudutnya wanita tu dia kena taat kepada suaminya, tapi pada sudut melihat kepada bandingan semisal mumathilah dan musawah itu sangat penting. Sangat penting. Sebab tu ada hak bagi wanita untuk menolak satu orang laki-laki jika laki-laki tu tak sekufu dengan dia. Tak sekufu. Mungkin taraf pendidikan, mungkin pekerjaan macam mana kita sebut. Tapi kalau wanita tu dia rasa itulah jodoh dia dan dia yakin dia tidak akan mengatakan benda yang bukan-bukan kepada suami dia nanti, ya ahlan silakan. Berapa kahwinan tu tetap sah. Habis nak kata sekufu ni penting, dan kata syekh kita rahimahullah, insya-Allah di dalam babun nikah dapat luas lagi bicara ini, dan disebutkan di sini oleh kerana bertali mali dengan hadis jua. Dia kata syekh kita dia akan sebut benda ni dengan lebih jelas dalam babun nikah. Bab nikah ni tuan-tuan jilid berapa? Jilid yang ke-9. Dan jilid yang ke-8 hingga jilid yang ke-9. Bab berkenaan dengan pernikahan dalam bab munakahat lah. So kalau kita buka macam kitab Fiqhul Mahaji, dia ada bahas lah berkenaan dengan perkara tersebut. Habis berkenaan dengan masalah sekufu. Kemudian masalah yang ke-75. Amal-amal yang afdal dan juga hadisnya. Ya saudaraku, pada masalah ini beberapa amal yang afdal telah dikeluarkan oleh Imam Abu Isa Al-Tirmizi, hadisnya demikian bunyinya. An Abi Amr
الشيباني رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال لابن مسعود أي العمل الأفضل diriwayatkan daripada Abil Amr Asy-Syaibani bahwasanya seorang lelaki telah berkata bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya Abdullah Ibni Mas'ud, apakah amal yang lebih afdal, khabarkanlah pada aku supaya aku dapat amalkan akan dia. Qala sa'atu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sudahlah aku tanya daripadanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tanyaku itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala mawaqitiha. Maka sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula yang afdal itu, yakni bermula amal yang afdal itu ialah sembahyang di awal waktunya. Yakni ketika mana masuk waktu sembahyang itu, segeralah mengamalkannya. Maka tiadalah sebanyak itu sahaja ditanya, bahkan lebih lagi, iaitu qultu wa maza ya Rasulullah, dan kataku lagi, dan apa pula yang afdal amal kemudian daripada sembahyang itu ya Rasulullah. Qala wa birrul walidain, jawabnya, dan bermula amal yang afdal itu kemudian daripada sembahyang ialah berbuat bakti akan dua ibu bapa. Dan yang ketiga, dan ditanyanya lagi, qultu wa madza ya Rasulullah, dan apa lagikah amalan yang afdal kemudian daripada melakukan kebaikan kepada ibu dan juga ayah. Qala wal jihadu fi sabilillah, dan bermula amal yang afdal kemudian daripada itu ialah perang fi sabilillah. Dan kata Imam At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari beberapa tempat di dalam sahihnya, dan Imam Muslim pada Kitabul Iman dan Kitabul Birru wal Wasilah, yakni kitab berkenaan dengan kebaikan dan hubungan silaturahim rahim dalam sahihnya, ini sahih Muslim. Itulah tuan-tuan tiga amal yang Nabi kata amal yang afdal. Yang pertama, sembahyang pada awal waktu. Jadi kalau kita ada waktu ataupun kita ni ada kesempatan untuk sembahyang awal waktu, maka segerakanlah. Yang paling baik adalah solat berjamaah. Yang kedua adalah pada melakukan amal bakti kepada kedua-dua orang tua, ibu dan juga ayah. Dan yang ketiganya pada jihad fi sabilillah. Kalau tuan-tuan lihat ketiga-tiga amalan ni, dia seolah-olah merujuk kepada amalan pada kebaikan kepada Allah, amalan kebaikan kepada manusia, dan amalan kebaikan kepada agama ataupun kepada negara. Kalau amalan kebaikan kepada Allah ni pun solat pada awal waktunya, itu amalan kebaikan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah amalan baik kita kepada manusia mana, manusia mana yang perlu kita buat baik? Maka tidak lain dan tidak bukan, ini kepada siapa? Ibu dan juga ayah. Sehingga kan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia karang satu kitab khusus berkenaan dengan satu kitab yang diberi nama Birrul Walidain, melakukan kebaikan kepada ibu dan juga ayah. Sebab semua manusia lahir daripada dua orang insan ini, mak dengan juga ayah kita. Kecuali Nabi Adam AS dan juga Nabi Isa. Nabi Isa tidak ada ayah, ada ibu saja. Dan kebanyakan manusia dan aglabiah manusia lahir daripada kedua-duanya. Maka apa perlu kita buat tuan-tuan? Laksanakanlah kebaikan kepada kedua-duanya. Betul, Al-Imam Bukhari karang kitab khas berkenaan dengan Birrul Walidain, dihimpunkan hadis, dihimpunkan segala asar berkenaan dengan peristiwa tersebut ataupun kebajikan ini. Al-Imam Al-Bukhari dan kitab Adabul Mufrad, dia bawa satu hadis yang hadis ini bertaraf mauquf, mana hadis yang terhenti pada sahabat. Dan sahabat itu ada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Suatu hari Sayyidina Abdullah ibn mengerjakan haji dengan anak murid dia, nampak satu orang lelaki duduk dukung mak, dukung atas bau ni, dukung atas bau, bukan dukung macam ni, pikul mak atas bau sambil tawaf, tawaf mengerjakan haji pusing. Jadi perbuatan lelaki-lelaki ni telah
menjadikan sahabat-sahabat murid-murid kepada Ibnu Umar jadi takjub. Yalah, dukung mak kot. Dukung mak ni dalam keadaan ramai-ramai orang mengerjakan haji tu, dia boleh dukung mak dah letak atas bau sambil tawaf. Wah. So apa kata anak murid kepada Ibnu Umar? Wahai sahabat Rasulullah, lelaki tu telah balas jasa mak dia. Telah balas jasa mak dia. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma diam, tak cakap apa. Hanya melihat sahaja. Sehinggalah lelaki tu habis tawaf semua. Kemudian dia jumpa Abdullah Ibnu Umar, dia pun pergi dekat Abdullah Ibnu Umar. Apa kata dia kepada Sayyidina Abdullah Ibnu Umar? Dia kata, wahai sahabat Rasulullah, saya telah membalas jasa ibu saya. Saya telah membalas jasa mak saya. Apa kata Sayyidina Abdullah Ibnu Umar? Sambil dia menarik nafas dia yang dalam, dia mengatakan, kamu masih lagi belum dapat membalas satu tarikan nafas ketika mana dia melahirkan kamu. Sebab tu Imam Bukhari dia letak bab-bab jazail walidaini dalam hadis Adabul Mufrad. Letak dalam bab membalas jasa ibu dan juga ayah, dibawanya riwayat-riwayat tersebut. Kalau kita baca riwayat tersebut ni tuan-tuan, tak ada secara isyaratnya, tak ada satu pun amalan yang boleh kita buat yang boleh membalas jasa ibu dan juga ayah, tak ada. Walaupun kamu dukung dia ketika buat haji pun, belum mampu dapat membalas jasa kebaikannya kepada kamu. Itu maksud daripada hadis tu. Sebab Imam Bukhari dia bawa hadis tu, bukan dia bawa saja, dia bawa nak tunjuk apa isyaratnya, kata para ulama dalam Syurahul Hadis berkenaan dengan benda tu. Nak cerita nak balas jasa mak ayah ni, tak ada amalan lain, tak boleh. Kau nak bagi duit sebulan 1,000 ke, kau nak pergi dukung buat haji ke, tak boleh. Sebab apa? Sebab yang berhak membalas hanya Allah. Hanya Allah. Nak kata itulah jasa manusia yang berharga kepada kepada kita. Sebab tu Nabi SAW bila mana Abdullah bin Mas'ud tanya benda lagu tu, Nabi meletakkan buat baik kepada ibu ayah ni adalah amalan yang afdal selepas sembahyang. Dan jihad jatuh nombor 3. Jihad. Dan jihad ni tuan-tuan amalan yang besar. Tapi dia jatuh nombor 3 berbanding kebajikan kepada ibu dan juga ayah. Dan memang Nabi SAW tak benarkan sahabat pergi berjihad bagi mereka yang masih lagi ada ibu dan juga ayah. Jika ibu ayah mereka tu sangat tua, tak boleh nak jaga diri, tak boleh, dia saja yang boleh jaga mak je. Nabi kata tak, ia pergi jihad. Sedangkan jihad tu wajib. Ada tuan-tuan, bila mana kita baca riwayat-riwayat tersebut, baca athar minas sahabah, antara sahabat yang paling kita kata yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abdul Rahman bin Sakhar. Dia ni tuan-tuan, Sayyidina Abu Hurairah ni masa zaman Nabi tu dia miskin. Dia hidup fakir. Dia dipanggil sebagai Ahli Sufah. Satu orang yang miskin yang Nabi duk bagi makan kat depa. So kalau hari ni tuan-tuan pergi Madinah, dia ada tempat kan, tempat Ahli Sufah tu. Dengar kata tak boleh duduk, dulu boleh duduk situ. Dah dengar kata tak boleh duduk dah. Dia panggil Ahli Sufah tempat tu. Jadi Abu Hurairah ni tuan-tuan masa zaman Nabi dia miskin. Lapar, tak pernah kenyang. Bila mana Nabi SAW wafat, zaman Sayyidina Umar, Umar lantik dia sebagai pengganti beliau. Ketika mana beliau musafir, so yang kawal Madinah ni ataupun sekitar Mekah dengan Madinah adalah Abu Hurairah. Allah kayakan dia. Apa baiknya Abu Hurairah ni tuan-tuan? Dia ada mak. Dia ada mak dia. Jadi rumah dia tu dekat dengan rumah mak dia lah. Di rumah dia, di rumah mak dia lah. Apa dia buat tuan-tuan? Setiap pagi dia lalu depan rumah mak dia, dia akan berhenti. Dia bagi salam kepada mak dia dan dia akan doakan keampunan pada mak dia. Dan mak dia akan jawab, dan mak dia pun akan mendoakan keampunan untuk dia. Bila mana habis balik kerja, dia akan lalu depan rumah mak, dia akan singgah lagi. Bagi salam dekat mak dia, kemudian minta, dia minta kepada Allah supaya ampunkan mak dia. Mak dia pun balas lagu tu.
Setiap hari lagu tu. Pergi balik, pergi balik, pergi balik. Walaupun kita tengok amanah tu biasa tuan-tuan, tapi dia sudah jarang dibuat. Kan macam tu umur mak kita dekat kan. Kita lalu lah lagu tu, tak berhenti lah. Lalu jalan kan, pergi kerja lain. Nak pergi buat kerja kan, kita lalu depan umur mak kita, kita jarang singgah. Tapi Abu Hurairah, tiap-tiap kali dia keluar rumah, sebelum dia pergi mana, dia akan singgah umur mak dulu. Singgah umur mak dia. So perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nak kata pada dia, ini juga salah satu kebaikan yang boleh kita buat pada ibu ayah kita, pada dia, doakan keampunan untuk mereka. Kalau mereka sudah meninggal dunia, maka perbanyakkanlah amal kita dan dihadiahkan kepada mereka, yakni ibu dan juga ayah kita. Jadi kita baca surah Yasin. Macam Yasin kami malam Jumaat tu. Tu dalam tu kita ada doa untuk orang yang meninggal dunia. Jadi kita tanya, ya Allah, kalau ada pahala baca Yasin saya ni kepada diri saya, tu saya hadiahkanlah kepada ibu dan juga ayah. Pun boleh juga. Tak ada masalah. Tu kebaikan. Apa lagi kebaikan tuan-tuan yang boleh kita buat kalau ibu dan juga ayah kita dah meninggal dunia. Tu ada dalam hadis sahih Muslim. Waladun salih yadu'ulah. Anak yang baik yang mendoakan kepada dia. Maknanya tuan-tuan, kalau kita meninggalkan anak yang soleh, anak yang baik, insya-Allah dia takkan lupakan kita dalam doa dia. Sebab tu kata para masyayikh kami, paling tidak sebelum dia mengaji Quran dengan orang lain, biarlah dia mengaji Fatihah dengan kita. Anak kita tu. Sebelum dia ngaji Quran, kita hantar ngaji dengan ustaz ke dengan ustazah, biarlah dia baca Fatihah tu dengan kita dulu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab umat Islam 17 kali sehari semalam wajib baca Fatihah. Kalau kita ajar anak kita Fatihah, sebelum kita hantar dia ngaji ustaz belajar tajwid, Fatihah tu kita ajar dia dulu. Supaya apa? Supaya kalau kita tak ada dah satu hari nanti, dia semayang 5 waktu dengan semayang sunat lagi, dia baca Fatihah, pahala tu mengalir kepada kita. Sebab apa? Sebab Fatihah yang dia boleh baca adalah daripada sebab dia mengaji dengan kita. Kalau kita tak boleh dah ajar dia yang lain, kita tak ada kemahiran dalam tajwid, kita mungkin tak ada kemahiran dalam Quran, tapi kita boleh ajar Fatihah. Sebab Fatihah ni semua orang boleh baca. Semua orang boleh baca. Dan kita sebagai ayah dia, kita ajar dia Fatihah. Sebab apa? Sebab dia akan semayang. Bila mana semayang 17 kali sehari semalam dia baca Fatihah, kalau kita dah tak ada satu hari nanti, dia semayang, dia boleh baca Fatihah kerana kita ajak dia, insyaAllah tuan-tuan, pahala dia baca Fatihah tu akan mengalir terus kepada kita. Tapi kalau kita tak ada benda tu tuan-tuan, kita hasilkan anak yang baik, nasihatkan kepada mereka. Kalau balik cuti, kita kumpulkan mereka ramai-ramai. Kata ayah dengan mak ni tak nak apa-apa daripada hampa. Kalau mak dengan ayah tak ada nanti, satu je mak minta, doakan kami tu je. Sebab orang meninggal dunia, dia bukan nak harta dah. Dia pun tak nak tu. Dia nak apa? Doa. Doa kaum muslim, kaum muslimin. Sebab tu diriwayatkan satu riwayat. Satu orang soleh. Ini mimpi lah tuan-tuan. Mimpi ni boleh jadi hujah. Boleh. Mimpi tak ada jadi hujah, cuma boleh jadi sebagai khabar gembira kan. Satu orang soleh dia mimpi alam kematian, alam barzah ni, orang duk berebut-rebut pahala amalan yang dihantar oleh orang hidup kepada orang mati. Doa-doa lah Allahumma fili muslimin wal muslimat tu dihantar kepada orang yang dah mati. So dia orang rebut. Dalam banyak-banyak orang mati ni, ada satu orang makcik dia tak rebut. Dia duduk rehat. Duduk rehat, duduk tengok. Ya, orang duduk rebut. Padahal dia tak rebut. Jadi, syekh yang mimpi tu, dia pergi jumpa makcik tu. Dia kata, wahai puan, wahai syekh, wahai makcik, kenapa makcik tak pergi rebut tu? Doa-doa orang muslimin, pahala-pahala tu. Dia kata, aku nak rebut. Buat apa? Anak aku dah hantar kat aku hari-hari. Anak aku dah hantar kat aku hari-hari. Jadi, dia tanya, siapa anak kamu? Anak aku satu orang pekerja, satu orang peniaga di pasar sekian. Lidahnya tidak habis, tidak akan kering daripada bertasbih kepada aku.
Maksudnya apa? Bertasbih. Dan pahala tu dihantarkan kepada ibu dia. Maka syekh tu terjaga daripada mimpi. Kemudian esok tu dia pergi ke pasar. Pergi ke pasar cari. Memang jumpa budak tu. Tengah pegang tasbih. Kalau tak ada pelanggan, dia akan pegang tasbih, dia akan bertasbih. Dia pun ceritalah mimpi tu kepada anak tu sebut. Dia kata memang betul saya bertasbih kepada Allah setiap ni. Saya akan hadiahkan kepada ibu saya. Tak apalah. Selang berapa hari ni tu mimpi balik. Mimpi balik semua orang yang sedang rebut pahala tu. Termasuk makcik tu. Dulu dia tak rebut lah ni dia rebut. Pergi dah tanya kepada makcik tu. Kat ceritanya tuan-tuan. Tanya pasal apa? Rupanya anaknya sudah meninggal dunia. Jadi esok tu dia pergi pasar tu. Tengok dekat tempat tu kosong. Dah tak ada dah meniaga. Rupanya apa kata orang-orang situ. Budak ni dah meninggal dunia dah semalam. Walaupun itu hasilkan mimpinya tuan-tuan. Tetapi dalam mazhab kita Syafi'i. Menghadiahkan pahala kepada si mati. Itu adalah sampai menurut majoriti para alim ulama. Termasuk daripada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Cumanya al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Mengatakan tidak sampai pahala bacaan kepada si mati. Jika tidak ada doa. Sebab doa sepakat sampai. Kalau doa tak sampai ni tuan-tuan, tak ada manfaatlah kita baca Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dalam semayang mayat tu. Tapi sebab sampai ada Allah perkenan dipanggil doa. Doa ni sepakat para ulama. Tetapi yang dikhilaf di kalangan para alim ulama daripada kalangan imam-imam ni apa dia? Qiraah Quran. Baca Quran ni sampai tak pada si mati? Itu jadi khilaf. Sebahagiannya kata sampai. Cuma Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu tak kata sampai. Dengan syarat sampai tu macam mana? Dengan syarat doa. Contoh, kita dah habis baca Yasin. Sampai habis ayat, angkat tangan. Ya Allah, seandainya ada pahala dalam bacaan Yasin saya ni, saya hadiahkanlah kepada ibu dan juga ayah saya. InsyaAllah sampai. Dengan syarat doa. Sebab tu kalau kita baca dalam buku tahlil tu, kita baca Allahumma ja'al. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal. Ya Allah, jadikanlah, sambungkanlah, sampaikanlah dan terimalah. Doa ini bacaan Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Kita doa dengan doa lagu tu supaya pada pahala tu disampaikan kepada si mati. Dan insya-Allah tuan-tuan, sampailah pada kita daripada amalan kita ni kepada orang yang sudah meninggal dunia. Lagi-lagi ibu dan juga ayah kita. Inilah tuan-tuan kebajikan yang boleh kita buatlah. Nak buat lebih-lebih tu kita dah tak mampu untuk buat mereka yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mereka dah kembali kepada Allah, maka inilah jalan dia. Bagi kita yang masih lagi ada ibu dan juga ayah, rajin-rajinlah balik jenguk. Rajin-rajinlah balik tengok. Dan jagalah mereka dengan sebaik-baiknya. Kerana dalam hadis Bukhari, dalam kitab Adalul Mufrad, kata Nabi SAW, kata Jibril, syaqiyul abdun, celakalah satu orang hamba Allah yang bila mana dia ada masih lagi ada dua orang tuanya, ibu dan juga ayahnya yang masih lagi hidup, tidak menjadi asbab dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Faqultul amin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku aminkan doa Jibril ni. Yang Jibril kata celakalah satu orang manusia yang bila mana dia ada mak dengan ayah yang masih lagi hidup tapi tak jadi asbab dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tanya tuan-tuan kepada diri kita, apakah jalan kita ke syurga Allah? Ada di rumah kita lah ni. Ibu dan juga ayah kita. Itu jalan dia. Jalan yang paling mudah. Jalan yang paling senang. Apa dia? Birru walidain. Itu jalan. Kalau orang tanya jalan apa ke syurga yang paling mudah, buat baiklah, berbaktilah kepada orang tua kamu. InsyaAllah, itulah jalan kamu ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya orang tanya nangis pula. Masa 70 insya-Allah kita sambung bulan hadapan insya-Allah. Wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. سبحان الله وبحمد سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبالتوفيق وهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.